Ada pernah Sulaiman Ibn Abdul Malik, salah satu khalifah, bertanya kepada Salama bin Dinar, salah satu tabi'in. Dia mengatakan, kenapa kita benci kematian? Kenapa kita ini kayak orang takut mati? Maka kata Salama bin Dinar, karena kita telah memperbaiki dunia kita dan kita merusak akhirat kita. Sehingga kita khawatir pindah dari sesuatu yang sudah kita perbaiki kepada sesuatu yang kita rusak. Jadi kita sudah perbaikin, dapat segala macam dunia, walaupun cara haram, maka akhirnya jadi rusak. Kita takut mati gara-gara di sana rusak. Kita tahu ini akibat dari perbuatan kita sebenarnya. Gara-gara itu. Maka dunia dinikmati, tapi secukupnya. Akhirat, target akhirat. Sayang sekali gitu. Toh kita makan, toh kita minum. Alhamdulillah.